Terlihat ada usaha-usaha untuk memecah belah masyarakat kita dengan kondisi politik saat ini. Jadi kita jangan mau dipecah belah, jangan. Iya, Mas Gibran dan Ibu Selvi, apa kabar? Baik, baik. Iya, Sambaneta Gibran dan Sambaneta Selvi, itu sapa untuk Mas dan Mbak, untuk Dito Raja. Terima kasih. Baik, itu Sambaneta kita. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Ini sehat semua ya ini. Jadi yang ditanya kabarnya Mas Gibran, yang ditanyain balik teman-teman Galangki, baik. Bagaimana perasaannya tiba di Toraja setelah berkilo-kilo meter perjalanan yang jauh? Jadi pertama kalinya saya ke Tanah Toraja ya. Ketika mendarat hujan deras sekali. Tapi pas nyampe ke sini langsung terang. Dan ini antusiasme dari teman-teman Galangki, masyarakat Tanah Toraja ini luar biasa sekali. Atau marga juga dari tokoh-tokoh adat dan budaya. Kalau Ibu Selvi, bagaimana kesannya tiba di Toraja? Ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Toraja. Dulu biasanya kan lihat rumah ini kan hanya dari gambar, tapi sekarang bisa datang langsung ke Tanah Toraja melihat keindahan. Dan terakhir, Mas Gibran dan Bu Selvi, apa pesannya untuk masyarakat Toraja? Ya, seperti yang disampaikan Pak Ketum Galangki tadi, beda pilihan boleh, beda jagoan juga boleh, yang penting rukun semua, tidak saling menjelekkan, tidak saling fitnah, pokoknya warga Tanah Toraja harus saling jaga kerukunan. Wah, Toraja Utara ya. Nanti habis ini kita foto-foto ya. Saya bawain ini juga apa sedikit souvenir nanti. Ibu Selvi, mungkin ada pesan-pesannya untuk khususnya generasi muda Toraja. Dari Ibu Selvi. Baik, sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Mas Gibran dan Ibu Selvi. Terima kasih untuk kehadirannya di Toraja Utara. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat yang sama. Kita akan foto bersama dari atas panggung. Yang masih silakan merapat. Bapak Ibu silakan merapat karena Mas Gibran akan mengambil foto bersama dengan Ibu Selvi. Oke. Kita akan mengambil gambar dari background tongkonan semua di belakang sini. Ayo, Mas Gibran di sini. Ayo, semua Bapak Ibu yang masih ada di lumbung, yang masih ada di tongkonan sambilannya di bawah. Silakan merapat. Bapak Ibu mohon menjaga ketenangan. Kita akan segera masuk dalam deklarasi pemilu damai, yaitu pemukulan gendang. Pemukulan gendang. Bapak Ibu, Galangki Choir. Terima kasih banyak untuk kehadiran Mas Gibran. Bersama dengan Sambaneta Selvi, bersama dengan dan sekali lagi.
telah disediakan oleh panitia dan pada undangan. Sekali lagi kepada seluruh undangan untuk menikmati jamuan kasih yang telah disediakan oleh panitia ada di belakang. Ini ada handphone kompor yang tipe A17K.
kami. Keren ya ini panggilannya ya Pak. Ya, kami memohon kehadiran partai pendukung Kakak Dr. Budi untuk maju ke depan untuk menyambut kupon undian. Iya. Ketua DPC Toraja Utara. Silakan untuk mencabut.